sering maca salat ini sebagai perwujudan cinta kita kepada Kanjeng Kanjeng Nabi. Jenengan cinta. Cinta kali Kanjeng Nabi napa mboten? Nek ditekoni buktine apa awakmu kok cinta? Loh, jenengan riyen ketika nyuwun sewu, Bu, ketika sedang cinta-cintanya dumateng bapak jenengan, dateng suami jenengan calon. Biasanya nek cinta niku sik calon. Nek wis dadi bojone tenan ya biasa. Napa? Yang ada di dalam pikiran jenengan napa? Begitu kita mendengar kata-katanya disebut langsung seret ngoten. Nggih napa ten? Anak misalnya fulan disebut langsung. Loh, ada nggih ngoten. Man ahabba syai'an fa aktsara min dzikrihi. Sing sapa wonge ketika orang itu sedang mencintai sesuatu, ketika sedang jatuh cinta kepada sesuatu, mesti fa aktsara min dzikrihi. Moga pasti dia akan banyak menyebut yang dicintai, yang dicintainya. Mulane jenengan ngaku cinta teng Gusti Allah niku bisa dibuktikan dengan seberapa banyak jenengan zikir teng Gusti Allah. Jenengan ngaku cinta teng Kanjeng Nabi ini bisa dibuktikan didelok mawon seberapa banyak jenengan bersolawat kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan ngaku cinta teng Gusti Allah ning ora tau zikir, berarti cintane cinta pal. Jenengan ngaku cinta teng Kanjeng Nabi ning kok ora nate maca selawat, berarti cintane jenengan cinta. Nggih ngoten apa mboten kira-kira.